Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, di sini saya memberikan dua jempol ya buat Memo Indonesia ya. Karena di sini untuk produk dari Memo DL05 Fan Cooler. Nah, ini kalau menurut saya sudah worth it banget di samping harganya yang terjangkau dan ini premium ya, teman-teman, seperti itu. Oke, di sini saya akan coba tes di Poco X3 NFC MIUI 12.5.1 Android 11. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, di sini untuk settingan preferensi driver grafis saya menggunakan default ya. Saya menggunakan default. Oke. Nah, dari segi tampilan atau build ya untuk si fan cooler ini, nah, ini udah kelihatan solid ya, terutama ini bahan plastiknya keren banget, oke banget. Kemudian di bagian tengah sini ditulis di logo Memo ini semacam kayak metal ya. Kemudian di bagian belakang di sini ini tentunya aluminium ya, seperti itu. Dan juga ini di bagian depan ada indikator untuk suhunya. Keren pokoknya. Oke, di sini kita langsung saja ya ke smartphone-nya. Nah, ini dia. Di sini saya akan lihat terlebih dahulu keadaan baterai. Nah, posisi baterai saat ini berada di posisi 38%. Oke, sekarang kita lihat dulu di sini di pengaturan. Untuk pengukuran suhunya di sini akan menggunakan dari baterai dan performa kemudian di baterai ya. Nah, di sini posisi baterai saat ini terdeteksi di 34 derajat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan coba di sini memainkan game Apex Legend terlebih dahulu ya. Seperti itu di posisi tanpa menggunakan fan cooler. Nanti kita akan coba bandingkan berapa suhunya, dan nanti juga pas start saat menggunakan fan cooler ini saya akan dimulai dari suhu 34 derajat ini, teman-teman. Oke. Kita akan mulai saja di sini. Yang pertama, saya akan masuk terlebih dahulu ke game Apex Legend, dan di sini saya tanpa menggunakan game turbo. Oke. Di sini saya tidak akan menggunakan game turbo. Nah, di sini saya akan keluarkan dulu dari game turbo. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Mungkin di sini teman-teman ada ada dua ya, game turbo, game turbo. Oke, nanti kita akan bahas khusus terkait game turbo ya. Di sini saya tidak menggunakan game turbo. Kita masuk dulu ke sini. Kita masuk dulu ke game turbo atau game space seperti ini. Nah, kita akan keluarkan dulu untuk game Apex Legend dan juga Genshin Impact. Nanti saya tidak akan menggunakan game turbo ya, seperti itu, biar posisinya real lah, seperti itu, nggak ada bantuan aplikasi lain ya. Oke, nah di sini langsung saja masuk ke gamenya, ke Apex Legend. Oke, kita langsung saja mulai ya. Nanti pas start saya akan langsung menggunakan waktu nih ya, pas match ya, match pertama saya akan menggunakan stopwatch seperti itu. Oke, di sini juga saya pakai sarung jempol Memo. Oke, kita coba tes juga nih nyaman atau enggak, tapi saya kurang terbiasa ya menggunakan sarung jempol ini. Oke, ini posisinya untuk Apex Legend masih di beta test ya. Oke. Oke, kita langsung saja mulai dari sini, kita start ya. Ini tanpa menggunakan pendingin. Kita akan coba lihat. Oke. Ini kita start saja waktunya ya. Oke, 3 2 1. Yap. Sudah berjalan. Kita langsung saja mulai gamenya. Oh, sebentar. Teman-teman, di sini saya menggunakan settingan ya, ini dia, ini saya menggunakan settingan di smooth medium ya, karena untuk di HDR HD dengan menggunakan medium sudah teman-teman lihat di video sebelumnya, itu sangat nggak recommended sekali, sangat patah-patah sekali, karena memang keterbatasan dari sistem atau SoC-nya dan juga GPU Adreno-nya di sini masih series 618. Jadi saya nggak akan paksakan di HDR HD. Pasti nantinya smartphone-nya akan panas banget. Di sini saya akan coba di smooth medium saja, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke permainannya. Kita langsung play. We'll be right back.
Oke, ini dia, saya sudah menyelesaikan satu match game. Nah, di sini kita akan coba lihat ya, waktunya saya stop dulu nih. Oke. Atau pause. Nah, di sini waktunya sudah 20 menit. Jadi saya memainkan game ini tadi selama 20 menit. Jadi di sini kita akan coba lihat nanti berapa suhunya ya. Sudah selesai seperti ini langsung saja kita keluar. Kita coba lihat ya, ini confirm terlebih dahulu. Dan kita akan coba lihat keluar di sini. Oke, nah kita lihat di bagian tadi pengaturan seperti itu, kemudian di sini langsung cari di baterai dan juga performa. Nah, kita coba lihat di sini di baterai. Oke, di sini suhunya 41 derajat nih teman-teman ya. Ini udah mewakili lah dari semua keadaan si baterai di sini. Sama saja meskipun nanti dideteksi di sistem SOC-nya itu terdeteksinya lebih tinggi dari ini, tapi di sini sudah mewakili. Jadi satu match permainan di Apex Legend di sini ya, saya menggunakan atau tanpa menggunakan pendingin ini baterai meningkat sampai di 41 derajat. Oke, di sini saya akan coba match kedua atau match kedua itu dengan menggunakan fan cooler ini teman-teman ya. Oke. Tapi di sini saya akan dinginkan terlebih dahulu smartphone-nya sampai di 34 derajat seperti pas awal tadi ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba match kedua ya. Di sini saya langsung pasang si cooling pad-nya atau si fan cooler-nya di sini dari Memo seperti ini, dan terdeteksi di sini 20 derajat Celcius. Oke, untuk daya dari si fan cooler ini saya menggunakan dari ini ya, dari gamepad Bisus seperti ini. Ini bisa digunakan juga sebagai power bank dan di sini cukup awet banget untuk baterainya. Oke. Nah, di sini kita sudah aktifkan juga untuk power monitor dan di sini saya menggunakan refresh rate layar di 120 fps. Oke. Kita lihat dulu di sini untuk keadaan baterai berapa derajat Celcius sebelum kita bermain. Oke, kita lihat di sini baterai. Oke, 33 derajat ya. Terdeteksinya 33 derajat. Nah, oke, sekarang di sini kita langsung saja masuk ke gamenya. Dan di sini gamenya saya sama tanpa menggunakan game turbo. Nah, di sini sekilas saja ya review untuk pertama tadi, untuk sesi pertama saat saya coba tes Apex Legend, ternyata tanpa menggunakan game turbo itu gameplaynya menurut saya mulus ya, tanpa banyak sekali starter seperti itu atau frame drop. Saya bermain itu rata-rata di 30 FPS-an teman-teman, 34, 37 lah seperti itu ya. Enak pokoknya, berbeda sama sebelumnya seperti itu. Di tes game sebelumnya itu banyak sekali frame drop. Nah, nggak tahu sekarang di sini kita akan coba ya. Langsung saja masuk ke gamenya. Oke, kita masuk sini. Oke, langsung saja sini kita masuk. Oke. Nah, di power monitor juga di sini terdeteksinya untuk suhu ya, untuk suhu di sini 42,2 derajat, udah mulai naik ya. Oke, kita aktifkan dulu untuk waktunya ya sini. Oke, 3 2 1. Kita mulai. Kita juga di sini play. Oke.
Oke, di sini saya sudah ya, sudah match kedua. Oke, kita pause saja di sini. Ya, sekitar 19 menitan saya coba main ya, dan di sini menggunakan fan cooler atau pendingin, dan di sini terdeteksinya hanya di 20 derajat Celcius. Oke, saya rasakan ya, saya rasakan di sini untuk gameplay itu enak sekali ya, tanpa adanya drop sama sekali ya, tanpa adanya drop FPS sama sekali, itu saya rasakan barusan saya main. Teman-teman juga mungkin tadi pas awal-awal bisa menyimak ya, seperti itu. Dan apa ya, di sini saya tanpa menggunakan game turbo. Nah, coba di sini teman-teman ketika bermain game ya, terutama sudah upgrade ke MIUI 12.5.1 dan menggunakan preferensi driver grafis default. Nah, itu coba tanpa menggunakan game turbo. Oke, nah tanpa menggunakan game turbo, di sini saya merasakan enak sekali permainannya, gameplaynya lancar ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan coba lihat ya hasil dari suhu ya yang didapat. Nah, setelah menggunakan, kita ini back dulu. Nah, kita lihat di sini suhu yang didapat seperti itu sudah memainkan match kedua ini dengan bantuan fan cooler ini ya, seperti ini dari memo ini. Kita akan coba di sini, kita lihat. Oke, di bagian suhu ya, atau di baterai dan performa, kita lihat di sini. Nah, dia tetap di 34 derajat Celcius, teman-teman. Ini keren sekali kan? Ini keren banget lah, jelas. Jadi si fan cooler ini sangat berpengaruh sekali dalam bermain game atau dalam menjaga performa smartphone-nya agar tetap stabil. Ini sudah terbukti ya, ini terbukti, saya uji seperti itu di game Apex Legend. Nah, tadi di match pertama ada ya, ada frame drop yang memang terjadi meskipun tipis seperti itu. Dan di match kedua ini saya menggunakan fan cooler, ini enak banget teman-teman, sama sekali nggak ada frame drop. Ini terbukti ya, ini sudah jelas terbukti. Di sini malah tetap di 34 derajat Celcius untuk suhunya. Ini luar biasa ini. Nah, ini ya, 34 derajat tadi pas awal tanpa menggunakan fan ini ya, itu 41 derajat loh. Oke ya, seperti itu teman-teman. Di sini langsung saja kita ke next satu lagi game di sini. Kita akan coba Genshin Impact, game yang memang berat atau game terberat saat ini di smartphone seperti itu ya. Oke, kita akan coba. Dan di sini juga ternyata teman-teman banyak komentar ya di video saya sebelumnya terkait pembahasan preferensi driver grafis itu di Genshin Impact, katanya banyak sekali frame drop seperti itu, dan juga banyak sekali stutter. Oke, di sini saya akan langsung coba ya ke Genshin Impact, dan di sini saya langsung saja tidak membandingkan lagi karena sudah terbukti ya kalau si suhunya itu, si panasnya itu bisa diredam dengan menggunakan fan cooler ini. Nah, saya akan langsung coba menggunakan fan cooler ini bermain Genshin Impact. Bagaimana nanti gameplaynya? Apakah banyak stutter atau memang gak nyaman sama sekali dimainkan seperti itu ya di Poco X3 NFC? Oke, di sini langsung saja masuk ke gamenya ya. Di sini ke Genshin Impact. Oke, kita langsung saja masuk di sini Genshin Impact. Oke, suhu awal tadi terdeteksi di baterainya itu di 34 derajat Celcius ya. Oke, nah di sini saya langsung saja mainkan atau langsung masuk sini ke Genshin Impact ya. Oke, terdeteksi memang di sini terdeteksinya itu 41,9 derajat Celcius ya. Nah, ini biasanya kalau terdeteksi di di power monitor ini biasanya suhu CPU-nya. Suhu CPU-nya, teman-teman. Segitu ya. Nah, ini 43 mulai naik. Oke, kita langsung saja di sini mulai atau masuk. Oke. Oke, kita coba lihat nanti ya bagaimana gini gameplaynya untuk Genshin Impact, kita lihat. Dan di sini saya tanpa menggunakan game turbo, sekali lagi di sini saya tanpa menggunakan game turbo. Oke, langsung saja masuk. Oke, di sini kita akan coba main Genshin Impact. Waktu ya, kita coba 10 menit atau 15 menitan lah bermain Genshin Impact. Kita lihat nanti gimana
suhunya didapat gitu kan di sini dengan menggunakan fan cooler ini. Nanti bisa teman-teman bandingkan sendiri ya, bagi yang memainkan game Genshin Impact dalam waktu 15 menit itu dapat suhu berapa gitu kan di bagian baterai dan performa seperti itu. Oke, di sini saya akan langsung aktifkan waktunya. Ya, start. Oke, kita lihat di sini ya. Kita akan coba main di sini. Oke, ini kita lihat. Oke. Enak ya, di sini nggak ada frame drop. Ini nggak ada frame drop. Suhunya stabil di 40 FPS, 42 FPS. 37, 35, 32 ya. Ini kita lihat dulu settingan di sini. Oke, masuk ke setting. Nah, kemudian di sini kita lihat grafik. Oke, di sini saya menggunakan settingannya rendah atau semula ya. Nah, ini rendah atau semula, tetapi di sini saya aktifkan FPS-nya di 60. Nah, di sini. Oke, kita akan langsung aja tes di sini selama 15 atau 10 menit, 15 menitan lah. Ayo kita coba ya, kita tes. Oke, kita lihat sini, kita coba main. Oke, teman-teman, di sini saya coba jalan-jalan di kota ya. Di sini ini sama sekali nggak ada frame drop nih, nggak ada lag ya. Enak sekali. Jadi di sini saya menggunakan fan cooler itu, jadi suhu si smartphone-nya benar-benar terjaga, teratur ya. Ini sudah di 3 menitan saya coba main seperti itu. Ini oke nih, nggak ada frame drop. Dan di sini kita akan coba cari monster atau musuh ya. Kita coba cari. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk FPS di sini ya di 24 sih ya, karena memang di sini terpatok juga karena SOC-nya seperti itu. Kita lihat ya. Oke, teman-teman, ini ya barusan kita coba ada pertarungan dengan monster, tapi nggak ada frame drop nih. Nah, oke. Aman ya. Oke, di sini kita sudah sampai di 10 menit nih teman-teman bermain Genshin Impact, dan di sini saya tidak merasakan adanya frame drop ataupun starter yang mengganggu ya. Ini nyaman sekali bermain. Tadi sempat teman-teman lihat sendiri duel dengan monster dan lain sebagainya, ini enak, nggak ada lag ya di sini dengan bantuan dari fan cooler ini seperti itu. Jadi nggak terlalu panas ke HP-nya ya. Terdeteksi di sini pun 49 sampai 50 nih di sini suhunya. Nggak tahu nanti nih di baterai itu kedeteksinya berapa nih. Oke. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman bermain Genshin Impact itu ada starter, ada frame drop. Nah, saya sarankan coba tanpa menggunakan game turbo seperti itu ya, tanpa menggunakan game turbo. Kemudian setting preferensi driver grafisnya itu menggunakan yang default. Aktifkan opsi pengembang, aktifkan preferensi driver grafis yang default seperti itu. Oke, nah nanti coba teman-teman tes sendiri ya bagaimana nanti itu untuk gameplay atau hasilnya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu memainkan gamenya dengan sudah menggunakan settingan tersebut masih terdapat frame drop, berarti fix ya, itu akibat HP-nya panas ya, HP-nya panas, jadi tidak bisa mengatur suhu yang pasti di sistem ataupun di hardware-nya. Otomatis ke performa gamingnya pun akan berpengaruh. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi usahakan untuk memainkan game-game berat seperti ini, Genshin Impact, Apex Legend dan lainnya, itu menggunakan fan cooler seperti ini nih. Ya, menggunakan fan cooler seperti ini. Di sini terdeteksi 20 derajat anteng ya. Si fan cooler ini 20 derajat, dan di sini saya bermain game juga ini
Memang sih di sini, di area sini masih kerasa panas ya, agak panas seperti itu. Tapi untuk performa game di sini udah oke gitu kan, udah nggak ada masalah gitu nih. Ya oke itu ya teman-teman, cukup di sini sudah 15 menit kita bermain Genshin Impact, dan kita akan coba lihat di sini ya untuk hasil baterainya di pengaturan itu berapa gitu kan, suhunya yang didapat. Oke, ini kita keluar saja ya, ini udah cukup untuk bermain Genshin Impact. Oke, nah kita lihat di sini di pengaturan ya, kemudian kita langsung saja ke baterai dan performa di sini kita lihat, kemudian ke baterai. Nah, lihat ini teman-teman suhunya. 36 derajat. Cuman naik berapa derajat ini ya? Ini sangat signifikan sekali ketika kita menggunakan fan cooler ini, teman-teman. Seperti itu ya. Ini udah keren banget ya. Seperti itu. Jadi, sangat recommended sekali bagi teman-teman di sini, bagi yang suka bermain game wajib punya fan cooler seperti ini, teman-teman. Oke, di sini saya simpulkan sudah tadi pas match pertama main Apex Legend, match kedua Apex Legend ya dengan menggunakan bantuan cooling ini, pendingin ini, itu berjalan dengan bagus, FPS-nya stabil. Kemudian saya juga coba ya barusan di Genshin Impact dengan menggunakan fan cooler ini juga, permainannya stabil. Coba di sini teman-teman nilai sendiri ya bagaimana tadi gameplay permainan dari Genshin Impact seperti itu. Ya, di sini saya menggunakan preferensi driver grafisnya yang default, kemudian tanpa menggunakan game turbo. Nah, ini hasilnya teman-teman seperti itu, dibantu dengan fan cooler ini. Bagaimana nih penilaian teman-teman? Nah, jadi di sini tinggal coba saja nih ya, yang merasa masih mengeluhkan adanya frame drop, kemudian ada lag, ada stutter, coba ya di sini tips saya ini tanpa menggunakan game turbo dan menggunakan settingan opsi pengembang di preferensi driver grafis default ya, seperti itu. Untuk di MIUI 12.5.1 Poco X3 NFC. Nah, begitu pun di Poco X3 Pro. Nah, settingan ini bisa dipakai di Poco X3 Pro. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman tes kali ini, dan di sini saya mengucapkan terima kasih sekali buat Memo ya Indonesia. Ini untuk fan coolernya keren banget ya, berfungsi dengan baik. Sudah saya coba tes juga, ini game berat termasuk Genshin Impact itu tanpa ada masalah ya di SoC 732G. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan di sini ada informasi yang bermanfaat yang bisa teman-teman petik, dan juga di sini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman ya yang suka memainkan game-game berat atau memainkan game Genshin Impact, itu saya sarankan wajib menggunakan fan cooler ini, atau ya fan cooler jenis apalah seperti itu ya, yang pasti pakai fan cooler seperti itu agar performanya tidak menurun. Oke, itu saja ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.